Wakapolda Sumatera Utara membuka rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan silaturahmi Kapolda, Gubernur dan tokoh masyarakat sejajaran Polda Sumatera Utara di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan ini Kaban Kesbang Sumatera Utara Suryadi, Ketua FKUB Sumatera Utara Maratua Simanjuntak, para pejabat utama Polda Sumatera Utara, para Kapolres sejajaran, Ketua FKUB Daerah, Sekretaris Daerah Jajaran Sumatera Utara, serta Kasat Intel Jajaran Polda Sumatera Utara. Wakapolda Sumatera Utara menyampaikan kegiatan ini merupakan koordinasi untuk menjaga kedamaian dan keamanan Pilkada 2018, serta agar terus membangun komunikasi bersama antara Polri dan TNI dan pemerintahan, serta para tokoh agama. Selain itu, Wakapolda juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh undangan yang meluangkan waktu untuk dapat hadir. Selain Wakapolda, Ketua FKUB Sumatera Utara dan Kaban Kesbang juga menyampaikan mendukung penuh kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan Pilkada Sumatera Utara yang aman dan damai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan bermusyawarah, serta bertukar pikiran mengenai kondisi daerah masing-masing. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Support oleh Pak Kapolres, maupun oleh para bupati dan wali kota terkait. Demikian kami kembali.